Sakniki masya Allah, wong tua dadi pembantune anak, sekolah 30 meter lo antar jemput anak saiki. Padahal biyen ibune sekolahe piye mlaku waduh ora nganggo sepatu nyeker. Bisa iki duwe anak sekolah ming 30 meter antar jemput. Pagi udah nganter anak ke sekolah. Begitu anak masuk kelas dibilangin, "Udah ya, masuk kelas dulu sayang. Nanti kalau pulang mama jemput. Sekarang mama mau tandur dulu. Papamu nanti enggak bisa jemput. Papamu kan Daud." Astagfirullahalazim. Coba sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Nah, sekarang kan banyak mbah-mbah momong putu. Lu wong tua ki wayahe istirahat, ngaso, ngepenakke awak, saya jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Berarti jangan cuma jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik, berusaha menjadi yang terbaik. Jangan sok baik, apalagi pura-pura baik. Genten dirabi wong liya, mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan de bojo nang wayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, akeh sing antri. Hiting-hiting wong pirang-pirang. Mergo ayu, kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggui nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi wis diincem wong. Ya tutupno nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Mesing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya, Dik, sabar. Iki wis pestene bojomu kabeh. Koyoke ape nulung tapi ape mentung. Mergo ayu. Coba nek bojo elek, utah sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten bu, di bojo lanang nengge ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuatir kecantol. Jal wong wedok di bojo neng elek wis ireng ngendik metekel kunting jembauris rega blek duwe ngentutan pisan. Wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lak gak percaya, bojo ganteng bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge. Di bojo nengok ayu ganteng alhamdulillah. Bojo ngene iki diwasitok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal rausah nggih weden tikus. Saman di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah mirit setrum. Rasanya teltip wis ana hiburane. Saman di bojo nang turune ngora alhamdulillah akune ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara di bojo lemu ya sewambat cewah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya ya. Bojo awake kaya biting. Mosok wong kok didemek watuk. Masih ingat ya ceritane Raden Syahid Berandal Lokajaya. Asline begal. Akhire iso masuk kelompok Wali Songo. Hebat. Kenapa? Ahli tirakat Riyadho melalui proses puasa. Ceritanya lagi begal di tengah hutan yang lewat Kanjeng Sunan Bonang bawa tongkat dari emas. Begal ya. Tahu ada orang lewat bawa tongkat dari emas ya dicegat. Manduk apa?
Begal yang ngaget nong, masa ono begal nyegat kok mandek. Wih ora begal, wih bencong. Mandek mas, barang baru mas, kena gigi uang kembali mas. Wih bencong. Nah aku tahu di begal yang mandek. Apa nak tongkatmu tak jaluk mas tau wih. Iya nak, tak jaluk, kekno, selamat weh, liwat to, gambuk kekno, tak rebut, gak kekno, tak pekso, tak pateni. Oh, weh pengen emas, kekailah emas, weh taren ini syuting jadi emas, bukan cuma buahnya, daunnya, pohonnya jadi emas. Nah, Raden Said ki cerdas, begitu ngelihat pohon aren jadi emas, jadi gak kepingin. Ngecoro polisi kene halalah langsung dipowenek diunduh ditowo bangi kewethoke gawa ngono wong ketok wong ra helemane diuber karo karowan kok padahal wis ngopi lho iki rokokan ngene ana liwat gak heleman wer iki polisi hebat meneng kowe tak gasak pisan. Loh, ini tugas bro, langsung nih sampai tiba, ndasmu kena aspal, gegar rotak. Polisi saiki yuk dulu kopi air putih kabeh lho. Padahal ya lagek tuh gue manggui kopi air. Anggitmu duwe apa dipek dewe? Enggak, masukin kotak amal masjid untuk anak yatim. Mas digaji yuk. Loh kalau enggak ada pelanggaran yo enggak ditilang. Lagi kok umpama sampean-sampean tahu, mesti diunduh iki waharan. Diketok bawa pulang. Tapi Raden Said berandal Lokojoyo, ndak, dia berpikir rugi kalau aku cuma dapat itu bisa habis. Aku minta doa orang ini ae. Kalau aku bisa doa kayak orang ini, apa saja tak tunjuk jadi emas. Wong cerdas toh. Aku njaluk dongane wong iki wae. Ngene aku duwe donga kaya wong iki, apa wae tak syuting dadi mas. Mbah, gak kepengin itu mbah aku, mbah. Terus gimana, nak? Aku minta doanya aja, mbah. Kalau aku bisa doa kayak